Fischer. Tak pagi, bro. Ha? Oh, salam ah. Teddy duduk KL, bro. Ha? Hey, hantar mana nak duduk belakang kot. Eh, tempat ni macam keras sikit lah. Heavy dia, macam heavy cover kot lah. So, aku lupa cakap tentang spot pertama kita. Spot pertama kami dekat tepi kilang. Tepi jalan dan ada satu kolam. Kolam teratai penuh weh. Nampak banyak aktiviti, so kat sini mungkin kegunaan soft rock dan jump rock sangat-sangat sesuai lah. Ni tuan rumah daripada orang ni lah. Density Dude dengan Wan. Wan kan? Alright. The one and only. The one. And only. Tak, aku tak boleh sabar ni, minta maaf lah. Support delicious macam ni, takkan aku nak biak Rin. No. Spot macam ni lah gasak Allah sur. Ush. Steam. Kebun kamera Helen. Segi banyak video hang. Salam. Daripada Penang. Oh tu dia. Dia jambang. Dia sikit ni. Cantik. Lepas tu. Takutlah aku nak mengais diri. Wah, oh, naik dah. Tengok Din dapat lu. Tunjuk sikit Din ikan kat orang Din. Oh, hitam tu. Hitam, baru dia hitam. Allah. Kada haram pertama. Haram pertama. Ada Stidut. Bapak hitam tu. Hitam. BBC. Kena mati. Aduh. Pakai player Rin. Ui, jago. Dia makan tepi ke tengah Rin? Eh. Oh, tak lekat anak hantu tu. Hei, bye-bye lah. Makan memin. Come on, boy. Why you do this to me? Dua miss call dah. Dua tak call tak diangkat ya, anak-anak. Ah, dekat lubuk tadi tu lah. Lebih kurang lah. Ui. Yes, fisho. Eh, bukan. Yes. Alhamdulillah. Woo, dua kali tak lekat dia bagi juga. Finally, boy. Haruan. Yang kita cari-cari. Okey. Setelah cubaan dalam 20 minit macam tu, ada dua miss call dan akhirnya haram pertama aku di tempat baru. Tapi warna dia gelap ya amat. Macam nak aku dengar bujuk lah tu. Haram pertama. Allah. Apa tengok warna dia punya gelap. Gelap teruk. Tak aku pegang kan? Eh, okey. Alright. Banyak so, macam. Makan katok soft rock warna kuning sebab tempat agak heavy cover. Okay. Saiz tak besar mana, memang saiz curut tapi sebab tempat dia heavy cover memang jadi best lah. Kita pakai set BFS menambahkan lagi keseronokan lah. Dan ni kita lepas balik, kita cari sebab tadi miss call 2 ekor. Penyesalan dengan patah 1000 dah. Okay, terima kasih kan. Final look of this beautiful fish. Up. Tunjuk sikit je pada dah. Oh, dengan view macam ni, siapa nak pergi? Selamat jalan. Okey, terjadi lagi benda yang semua YouTuber pembuat video paling takut, ialah strike tak on camera, tak on video.
Ya Allah, dia punya stres, tekanan, hanya Tuhan yang tahu. Hang dah excited dah, balik-balik cek, hang tak on camera. Dan aku strike yang kedua lepas tu. Aduh, minta maaf kawan. InsyaAllah aku akan cuba baiki benda ni. Apa-apa pun, ya, teruskan. Lepas-lepas dapat ikan pertama ni, aku dapat ikan kedua. Baiklah, teruskan tengok. Ciao. Selang daripada satu strike. First strike. Lepas tu, first aku kas, ada lagi sekok. Memang sini banyak ngaruan lah. Tapi size lebih kurang tadi, tapi yang ni kasar sikit. Tapi aku suka tengok warna dia. Tengok warna dia. Punya hitam warna dia. Tak masuk akai. Alamak. Ah, dia pun tak suka duduk lama-lama layak. Kita lepas dah. Dan takapan kedua kita dah peroli. Warna dia gelap. Haa, tu dia. Kita tengok warna dia. Warna dia, kepala dia punya hitam dengan mata macam pakai, macam pakai sunglass lah. Okay, haruan kedua kita. Size pun tak ada besar mana, tapi okay lah. Dan ni jom kita lepas balik. Alhamdulillah, haruan kedua. Spot yang sama. Lepas rapat, first cast dapat air. Warna dia, Allah, cantik. Kepala dia pun semacam. Okay, jom, selamat jalan. Tunggu besar sikit, kita kutip. Thanks for the fight, bro. Muah. Woo. Mantap, besar hitam. Woo. Minta. Ui. Tak lekat. Kenapa tu haruan tu ni? Oh, tak lekat. Aduh. Ui. Fisak. Bapak gelap. Bapak dia gelap. Aku tak buat kamera, gasak bro. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, haruan ketiga kita. Malah buat clock camera. Tapi warna dia buat gelap sangat weh. Ah, berdarah sikit. Okay, haruan ketiga kita. Ui, cantik warna dia, hijau-hijau dia, sisik dia. Sawai tu ada first lah tumbuk kat ujung tu tau. Lepas tu tak lekat. Main dekat ada ambil ni. Tapi size good size ni paling besar tu dekat lah. Ikan ni sihat ni kat sini. Memang sihat. Cantik pun cantik. Good fight bro. Jom. Kita lepas dia balik. Cantik. Memang cantik. Good fish, good fish. Very good fish. So, lah ni kami pergi spot seterusnya menaiki motor. Sebab spot tu tak boleh access dengan kereta. So, terpaksa kita naik motor lah. Tak ada brake motor ni. Ya, okey sambung balik lah. Sebab spot ni yang kami nak masuk ni tak ada access dengan kereta kalau naik motor. Dan motor ni tak ada brake, very nice. Agaknya camber lah, cara kampung, motor kampung. Tapi kampung dekat KL ke. Padahal bro. Okey, kami dah sampai ke spot Kamera Highland, Din. Kamera Highland Tanah Rata. Basically spot ni dekat dalam kebun orang. Sebab kawan Din, sepupu Din tu orang kampung sini. So bolehlah masuk kalau orang luar tak tahu kan. Aku pun segan nak masuk. Sebab kawan Din, sepupu Din Wan, dia orang sini. So aku tak tahu macam mana keadaan spot ni. Sebab masuk dalam, ke dalam lubuk, oh aku nampak ada air situ. Positif. Dah ada orang tengah meracun itu. Elok sangat lah tu. Tak tahu, tengok ada ikan tak. Spot ketiga, mari kita cuba. So spot ni agak heavy cover. Oi. Ada parit ni apa-apa ni. Woo, nice spot. Spot macam nice teruk ah. Dengan sini teduh macam cukup.
Dan situ ada platform untuk berdiri. Huh, very nice spot lah, tak tipu. Lapang, kita try main SP lah macam tu. Ya, mak, dia kat dalam-dalam. Hmm, tu lah dia tak, kat dalam ni dia duduk lepak pun ni. Kalau kita zoom dah nampak belakang. Tapi tak water special lagi dah. Setting aku. Aku tak water paling mahal, tak payah. Arwah ni kecil pun, nanti letup banyak tu. Okay, aku lupa nak on. Aku sebenarnya main test saja parit tepi ni. Kalau apa perasan ada parit kecil tepi ni. Memang ayak nampak water visibility kan, sampai bawah nampak. Ayak lah, memang macam ni. Dan tak sangka aku pakai spoon kinetics dan wuih, dia keluar dari situ tau. Dia keluar dari situ, lepas tu dia ambil. Aku dah ingat sebarau ke apa, sebab ayak macam ni. Aku tak on lah gambar sebab mana nak tahu dia ikan, dan alhamdulillah ikan keempat. Tu lah warna lain kan? Warna lain kan? Aku test je kot, aku tak on gambar pun. Memang ada punya dia nyuruh aku. Dia duduk pokok tu. Aku pun tak nampak dari mana keluar sebab tadi aku jalan. Aku nampak lah ada haruan duk main tepi tu. Okay, haruan keempat. Alhamdulillah warna dia dalam perasan tengok. Warna dia lain. Sebab ya, dia tak ada tempat berteduh kan. So ayak bersih, tak gelap. Dan nampak, boleh nampak beza dia. Bukan spoon kinetics. So alhamdulillah. Warna terang, jom kita try release dia dulu. Air jernih bro. Allah. Habis lah. Nampak dia menyuruk dalam tu. Tak ada lah. Oh cantik. Seksi din. Yang bagi kita kawan-kawan tau, suruh kawan-kawan makan lagi tau. Haa, tengok dia masuk bawah tu balik. Oh, nangis. Dia duduk tepi-tepi ni. Kuasa ada ni. Tengok lagi besar lengan semua. Kau yang tu dia nampak. Okey, sedikit update. Pada tengah hari ni, ni spot ketiga kami main, dan ni kat tengah-tengah kebun. Sini spot dia sebab situ kami duduk main kawasan kolam tu. Ada rumah pam, ada duduk payin. Bayang kat situ mungkin ikan pun dia takut nak makan, aku dia rasa curiga. Dan alhamdulillah aku first, aku sebab aku putih kat sana Maggie, so aku try kat sungai kecil ni. Ayak memang jernih. Aku saja nak test lah, aku tak on camera. Dia keluar makan. So spot ketiga ni aku boleh sekok. Dan ni kami nak pergi spot terakhir, spot yang first balik. Nak try cari top water balik sebab matahari dah terpacak atas kepala. Nak tengok ada efek tak mungkin yang monster-monster besar 5-6 kilo nak makan. Jom kita pergi. Well lah, seekor lagi bro. Oi. Aduh. Miss call. Kami tak lagi kat anak hantu tu. Letup, kecil ke? Tak tahu. Cik nak sedap ganti kecil lah. Okey, maka tamatlah aktiviti mencari haruan bersama Siti Dud. Ni Siti Dud, jangan lupa follow, support dia punya YouTube channel. Apa, jangan lupa support dia punya channel dan video aku, minta tolong like, share dan subscribe kalau suka. Jangan lupa subscribe, kita dah nak capai 30,000 subscriber, dan insyaAllah kalau kita dah sampai 30,000 subscriber, aku akan buat giveaway. Giveaway pertama untuk aku, dan apa barang giveaway nanti aku bagi. Apa-apa pun kesimpulannya trip ni, alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan rumah Wan. Dia bawa spot. Aku pun tak sangka ada spot macam tu kat sini. Dan alhamdulillah spot heavy cover dah dapat lesen kat tempat baru, haruan top water. Apa-apa pun jangan lupa like, share dan subscribe. Teruskan kasar, moga semua sihat. Gerak lu bro, gerak lu.